Hai, assalamualaikum semua. Saya Ismail dan hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk menggunakan Adobe Illustrator dan saya akan ajar anda menggunakan alatan asas Illustrator iaitu Pentool. Tapi sebelum tu mari kita lihat hasil yang saya dah buat. Jom kita mulakan. Okey, pertama saya akan menyenaraikan apakah alatan-alatan yang saya akan gunakan di dalam episod ini, iaitu selection tool atau akan saya panggil mouse hitam. Dan seterusnya, Direct Selection Tool ataupun saya akan panggil sebagai mouse putih. Dan seterusnya, iaitu pen tool sendiri. Keluarga pen tool, iaitu pen tool, add anchor point pen tool, delete anchor pen tool, convert anchor pen tools. Dan seterusnya, shape ataupun bentuk, iaitu rectangle tools, rounded rectangle tools, eclipse tool, polygon, star tools, flare tools. Okey, dan terakhir sekali akan menggunakan zoom. Yang akan zoom in dan zoom out. Okey, mula-mula kita akan buka ke file baru. File, new. Dan okey, kita gunakan A4 saja. Dan klik okey. Okey, pertama untuk belajar menggunakan pen tool ini, kita memerlukan klik pen tool. Saya nak anda semua untuk bermain dengan pen tool sedikit. Macam mana pen tool ini berfungsi? Okey. Macam biasa, kita tekan klik untuk mulakan point pentul itu. So, anda boleh klik dan drag untuk membuat satu curve ataupun lengkung. Okey. Dan curve seterusnya. Untuk buat straight ataupun lurus, anda nampak ada satu masalah di mana terdapat curve-nya di situ dan tidak dapat potongannya cantik. Macam mana untuk menyelesaikannya? Saya akan ajar lepas ini. Okey, kita habiskan dulu. Klik pada tadi yang kita dah berhenti tadi. Okey, dan habiskannya. Terdapat juga benda yang boleh buat. Macam kita sekarang kita nak buat hexagon ke octagon ke. Okey. Dan seperti yang anda lihat, kotak ni tidak simetri. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah tak simetri? Saya akan ajar anda menggunakan pentul exercise yang mana saya letakkan di dalam description di bawah. Dan hari ini saya akan ajar anda menggunakan pentul exercise ini langkah demi langkah, satu demi satu. Dan jika saya terlebih pantas, anda boleh pause video ini sambil tu buat. Okey, seterusnya. Okey, mari kita mulakan dengan yang mana dia suruh untuk klik to begin the path. Kita akan klik dulu. Yang mana kita akan klik di anchor, iaitu di tengah-tengah X itu. Dan seterusnya kita akan hold shift dan klik. Hold shift dan klik. Okey, di bawah. Nombor 3 dia suruh tekan klik je. Okey. Nombor 4 klik. Space untuk bagi tangan, klik untuk grab dan tolak ke sini sikit. Okey. Lepas tu ke nombor 5, hold shift dan klik. Hold shift dan klik. Bawah suruh klik saja, klik. Nombor 7 klik. Dan nombor 8 untuk penghabisan, nampak ada bulat di sebelah pentul. Itu maksudnya dia akan tamat dan klik. Okey, seterusnya nombor 9. Yang ni agak mudah tapi membanyakkan anda untuk menggunakan hold shift dan klik yang mana di sini. Okey, sekarang kita mulakan balik. Nombor 9 klik, nombor 10 klik, hold shift dan klik, nombor 11 hold shift dan klik. Sudah habis E, sekarang kita menggunakan kepada 21 ini yang macam susah sikit, agak rumit. Mari kita cuba. Klik dulu, hold and drag upward. Dan jangan lupa tekan shift untuk bagi dia straight. Sampai ke bulatan X hijau. Okay, klik. Okay, lepas. Seterusnya nombor 22. Klik. Dan hold shift sampai ke 23. Di X itu. Okay. 24, hold shift dan klik drag downward. Okay, klik ke bawah dan lepas. 26, klik kepada 26, shift dan dekat atas. Sampai ke sini, dia suruh anda untuk menekan alternate. Tekan alternate sekali dengan shift tadi. Anda lepas shift
dan alternate tadi drag ke kawasan yang mana anda akan bergerak selepas ini. Okey, 27 dah selesai. 28, klik dan alternate untuk turun ke bawah sampai ke 29. Ke 30 pula, tekan hold shift dan klik sampai ke 31. Di sini 31. Okey, sekarang 32. Tekan klik, drag outward. Okey, ke atas. Sampai ke 33. Dan seterusnya di 34. Klik sampai ke 35. Dan lepas. Oh, tidak. Itu kesilapan. Saya lupa untuk menekan alternate. Klik balik sampai ke bawah. Klik hold shift sampai ke bawah. Sampai ke 35. 35, tekan alternate. Dan pergi ke kawasan yang akan untuk anda pergi lepas ni. Dan terakhir sekali, penamat dia. Klik. So, anda siap untuk buat C. Okay, untuk T. T ni macam E tadi. Mudah. Hanya tekan klik dan hold shift. Mungkin memula sekali, kita perlukan klik. Dan hold shift, klik di 38 dan seterusnya. Seperti yang anda lihat, ada macam tidak center ataupun tidak lurus. Jadi kita boleh gunakan mouse putih yang saya cakap tadi ataupun direct selection tool untuk klik sini dan ubah untuk bagikan dia straight. Anda boleh ubah macam-macam bentuk yang anda mahu. Tapi dalam kes ni, saya nak bagi dia straight. Ya, straight. Ah, tak straight. Okay, seterusnya. Mari kita mulakan dengan O. Kita tadi di 45, sekarang 46. Macam biasa, untuk memulakan, klik. Tapi kali ni, kena klik dan hold shift. Dan drag ke atas. Dan jangan lupa hold shift untuk bagi dia lurus. Dan lepas. Okey, seterusnya 48. Klik pada 48 ini. Straight, drag ke 49. Dan jangan lupa tekan shift untuk bagi dia straight. Dan lepas. Okey, seterusnya nombor 50. Hold shift dan tekan alternate untuk drag ke bawah. Sampai ke 51. Nombor 2, hold shift dan klik ke atas. Sampai ke 53. Nombor 4, tekan untuk penamat. Okey, sekarang dah habis nombor 4, 55. Klik dan hold shift dan tekan alternate untuk ke 56. Okey, pas. 57, klik ke atas sampai ke 58, 57, 58 dan seterusnya 59, klik hold shift dan klik alternate untuk ke atas dan jangan lupa alternate, yang itu adalah penting dan pas. Ok, sekarang ke 60, klik shift sampai ke 62. Okey, lepas. Untuk penamat, macam biasa, anda tekan klik. Anda berjaya buat O. Dan terakhir sekali, anda perlu buat R. Okey, kita mulakan di 64. Klik pada anchor. Okey, hold shift dan klik. Lepas tu, anda tekan alternate dan gerakkan sampai ke 65. Okey. Sekali lagi. Anda perlu klik untuk mula. Oh, ok, sekarang hold shift dan klik. Lepas tu anda tekan alternate. Drag sampai ke sini. Dan jangan lupa tekan shift balik untuk bagi dia lurus. Oh, ok, sampai 66. Klik dan drag sampai ke 67.
dan tekan alternate untuk pindah ke kawasan yang akan anda lalui lepas ni. 68, klik saja. 69, hold shift dan klik. Dan tamat. Okey, untuk 75 hingga ke 81, saya biarkan untuk anda untuk menghabiskan dan tahniah, anda telah berjaya untuk menghabiskan pen tool exercise ini. Secara rasmi, anda telah menjadi seorang graphic designer. Dan seterusnya, saya akan ajar anda macam mana untuk mewarna. Di vector ini, kita boleh menukar color macam mana anda mahu. Macam tukar color. Tukar warna lagi. Warna kuning. Oh, tak ada. Jika anda lihat, kita ada masalah dekat O ni. Jika anda suka video ini, sila tekan like. Dan jika anda tidak suka video ini, sila komen di bawah beritahu saya apa perlu saya perbaiki. Jika ada sebarang soalan atau pencadangan, sila komen di bawah juga. Dan jangan lupa subscribe di saluran YouTube ini. Saya Ismail. Assalamualaikum.